Halo sobat, ketemu lagi. Kali ini kita kedatangan sebuah paket. Ceritanya adalah beberapa hari yang lalu Xiaomi official meluncurkan sebuah produk dan kami mencoba untuk order dari online karena banyak orang yang takut membeli HP secara online. Ada yang takut nanti barangnya nggak datang lah, ada yang takut karena nanti barangnya cacat lah. Nah, kita mau mencoba itu, apakah barang yang dibeli secara online itu bagus, recommended, dan bagaimana garansinya. Kita akan bahas di sini. Kami membeli paket ini dari Xiaomi official store yang ada di Shopee, di mana Xiaomi official store itu adalah official store-nya dari Xiaomi Indonesia yang menjual produk-produk resmi dari Xiaomi. Kenapa saya membeli dari Xiaomi official store? Saya sarankan sobat-sobat semua membeli barang online itu di gerai-gerai atau di merchant yang resmi, karena nanti terbukti akan ori. Oke. Saya sarankan sobat-sobat semua membeli dari official store-nya. Jangan sampai kalian membeli dari toko-toko yang tidak resmi. Bukan berarti toko yang tidak resmi itu juga barangnya rusak, cacat, atau tidak terpercaya, bukan. Tetapi kalau kita lihat di e-commerce atau jual beli online itu di Tokopedia atau Shopee, ada bintang, ada rating, dan jangan lupa lihat komentarnya. Komentar itu akan menunjukkan seberapa kredibel dari toko tersebut. Ini saya order pas peluncuran dari Redmi Note 9 Pro, yaitu di tanggal 9 Juni 2020. Pada waktu itu ada pre-order dan saya langsung order itu karena apa? Karena saya ketakutan nanti HP-nya jadi goib. Jadi goib seperti apa? Seperti Redmi Note 7 dulu, HP-nya hilang di pasaran. Kita susah untuk membelinya. Maka dari itu saya ikut pre-order ini. Bagaimana isinya? Bagaimana kelengkapannya dan sistem garansinya? Coba kita lihat unboxing. Oke, ini ada, saya sudah ada cutter. Kita buka dulu. Kemasannya bagus, rapi. Oh iya, kemarin pengiriman cukup cepat juga. Saya chat juga si official store-nya, kapan kira-kira akan datang. Mereka menjawab kurang lebih tanggal 29 Juni 2020, tetapi belum tanggal itu sudah datang. Kalau nggak salah kemarin tanggal 16 Juni itu sudah datang. Jadi saya kira cepat sekali sistem priority dari Xiaomi itu sendiri. Oke. Ini kita mendapatkan label pengembalian barang. Oke. Jika ada kerusakan bisa diganti. Oke. Kita sisihkan dulu. Dan ini adalah handphonenya. Wow. Terbungkus dengan rapi juga. Ada bubble wrap juga di sini. Coba kita ambil handphonenya. Susah juga ya ternyata. Wah, sayang sekali. Kemarin itu waktu pre-order, kalau nggak salah 2000 pemesan pertama akan mendapatkan power bank, dan ternyata saya nggak mendapatkan power bank. Sayang sekali. Nggak apa-apa lah. Yang penting ini sampai dengan selamat. Oh ya, ini kalau mau beli barang sekarang, mau beli handphone, jangan lupa ini ada tulisannya dibuat di Indonesia. Ada emailnya.
karena sekarang Kemenperin sudah menetapkan untuk pembatasan ini. Ini reviewnya, dan intinya adalah membeli barang online di e-commerce baik Tokopedia, Shopee dan sebagainya perlu diperhatikan terkait dengan kredibilitas dari toko tersebut. Jika kalian tidak mau ambil pusing, maka belilah dari official store. Dari official store-nya itu pasti resmi dan terpercaya. Atau kalau nggak gitu, kalau di Shopee itu ada gold member ya. Jadi jangan ragu untuk membeli handphone atau barang online. Sekian dan terima kasih.